kita akan membahas soal-soal matematika SBMPTN 2019 topik trigonometri. Ya. Jadi yang pertama kita masuk ke soal nomor 5. Diketahui sistem persamaan seperti ini. Ada sin x plus y, ada hasilnya. Juga ada sin x min y, ada hasilnya juga. Ya, nilai y-nya ini di kuadran 1. Pertanyaan berapa nilai sin x-nya? Ya. Nah, kita bisa mencoba menggunakan yang ini, sin a plus sin b sama dengan 2 sin a plus b per 2 cos a min b per 2. Ya, dimana ini sebagai a dan ini sebagai b. Sehingga ketika kita masukkan ke dalam sin a plus sin b ini menjadi sin x plus y ditambah sin x min y sama dengan 2 sin, nah ini berarti kalau a plus b per 2 itu kan artinya x tambah y ditambah x kurang y dibagi 2, begitu ya. Jadi ini y-nya hilang, x tambah x 2x, 2x dibagi 2 jadinya x. Ini menjadi x. Lalu cos a min b per 2. A-nya x plus y, b-nya x min y. Hati-hati minusnya dikurung ya. Jadi ini x kurang x akan hilang. Y min min y jadi 2y, bagi 2 jadi y. Jadi y ya. Sehingga kalau kedua persamaan ini ditambahkan, ini nilai sin x plus y nya itu jadi 1 plus 1/5 cos y, sedangkan nilai sin x min y itu min 1 ditambah cos y. Nah seperti ini ya, sehingga menjadi 1/5 y ditambah cos y, 1/5 cos y ditambah cos y, jadi 6/5 cos y 2 sin x kali cos y ya. Nah, dari sini tinggal udah hampir selesai ya, saya pindah ruas seperti ini, tinggal lalu difaktorkan. Jadi dari sini cos y nya dikeluarkan jadi 2 sin x min 6/5 sama dengan 0. Jadi bisa cos y nya itu bisa 0 atau 2 sin x min 6/5 nya yang 0 ya, karena ini kan perkalian kayak pemfaktoran ya. Dan dari sini saya peroleh bahwa sin x nya sama dengan 6/5 dikali setengah, 6/5 dikali setengah jadi 3/5. Ini 3/5 masih SBMPTN 2019 matematika trigonometri. Ya, di soal nomor 6 ini ada cos x plus cos 2y sama dengan 2/5. Ada sin x sama dengan 2 sin y. Berarti kalau saya cari hubungan ini, hubungan yang mewakili cos 2x itu kan 1 min 2 sin kuadrat x. Begitu juga cos 2y, 1 min 2 sin kuadrat y. Sehingga karena ini ditambah, jadi kalau saya tambah, maka yang ruas kirinya menjadi 2/5 kan? Karena cos 2x ditambah cos 2y itu 2/5. Sama dengan, ini ditambah jadi 1 tambah 1, 2, dikurang 2 sin kuadrat x min 2 sin kuadrat y. Ya. Padahal di soal juga dikasih tahu, diinformasikan bahwa sin x itu 2 sin y ya, berarti angka dengan angka ini saya rapikan dulu aja. 2 sin kuadrat x saya pindahkan ke ruas kiri, 2 sin kuadratnya juga pindah ke ruas kiri, lalu yang angka dengan angka 2 min 2/5, sehingga di sini diperoleh 2 itu 10/5 kurang 2/5 8/5 ya. Nah yang ruas kiri bisa menggunakan substitusi ini, sin x itu 2 sin y,
Jadi sin X di sini saya ganti 2 sin Y yang di kuadrat plus 2 sin kuadrat Y. 2 di kuadrat jadi 4, 4 dikali 2 jadi 8 sin kuadrat Y plus 2 sin kuadrat Y sama dengan 8/5. Dari sini diperoleh 8 tambah 2 jadi 10 sin kuadrat Y sama dengan 8/5. Sehingga diperoleh sin kuadrat Y sama dengan 8/5 dikali 1/10. Sehingga hasilnya 4/25. Nah, dari sini kita dapat nilai sin Y-nya bisa 2/5 atau sin Y itu juga bisa -2/5 ya. Di sini dikatakan Y-nya itu lebih besar dari pi. Kalau Y lebih besar dari pi, artinya kan dia kuadran 3 atau 4. Ya, atau 4. Artinya nilai sin itu dia harusnya negatif. Harusnya negatif, berarti pilih yang ini, ya. Pilih yang ini karena di soalnya diinformasikan Y-nya itu lebih besar dari pi, artinya kuadran 3 atau kuadran 4 kalau sin, ya. Nah, kita lanjut. Kita cari dulu nilai sin X-nya. Sin X-nya katanya 2 sin Y. Berarti dari sini 2 dikali sin Y -2/5. Sehingga dapat -4/5. Ya. Jadi nilai yang ditanya adalah berapakah nilai 3 sin X -5 sin Y. 3 sin X-nya -4/5. Dikurang 5 dikali sin Y -2/5. Jadi ini -12/5 plus 10/5. Ya, alias -2/5. Ya, jadi yang B.